siswa UGM sebagai salah satu sivitas akademika UGM sebagaimana tercantum dalam pasal 1 nomor 20 peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 SK MWA 2014 tentang organisasi dan tata kelola governance Universitas Gajah Mada menyatakan ketidakpuasan terhadap jalannya forum aspirasi hari ini dan tidak menyampaikan tiga tuntutan sebagai berikut. Pertama, adanya forum yang lebih bersifat dualan. Dalam hal ini kami menghendaki adanya sesi tanya jawab secara langsung yang dapat memunculkan dialektika sebagai prasyarat iklim akademis. Kedua, forum tersebut akan diadakan oleh keluarga mahasiswa UGM usai mekanisme seleksi bakal calon rektor menjadi calon rektor. Ketiga, fakta integritas yang akan diajukan oleh Majelis Wali Amanat disusun dengan mempertimbangkan posisi oleh mahasiswa UGM berdasarkan hasil jaring aspirasi terkait pelbagai kebijakan yang ada. Mengingat dan menimbang pelibatan mahasiswa yang sampai saat ini masih minim dalam proses perumusan kebijakan serta adanya defisit representasi Majelis Wali Amanat unsur mahasiswa yang sekarang hanya berjumlah 1 orang untuk semua jenjang pendidikan, maka besar harapan kami akan disepakatinya ketiga tuntutan kami, terutama bakal calon rektor UGM demi terwujudnya UGM yang maha kuat dan